Halo guys, welcome di channel Ayah Tensei. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip aja Mimin, oke okay? Ini Mimin doubling aja ya guys. Terima kasih kakak perempuan, rasanya enak katanya gitu. Liang-liang masih ingin minum katanya gitu guys. Apakah masih ada lagi? Kakak laki-laki liang-liang masih ingin minum kelapa katanya gitu guys. Ambil. Terima kasih kakak laki-laki katanya gitu guys. Yeay. Yang seneng nih guys dapat air kelapanya lagi guys. Lucu sekali gadis kecil ini, lebih menyebalkan daripada bocah nakal ini. Bye. Tidak perlu berterima kasih. Nah, siapa namamu? Kenapa kamu tinggal di sini sendirian? Di mana orang tuamu? Liang-liang tidak punya orang tua, kata paman Liang. Liang itu liar, kata gitu. Bagaimana dengan pamanmu? Kenapa kamu ditinggal sendirian di sini? Ada seorang wanita jahat yang berkata dia akan mengajak Liang-liang ke sini untuk bermain, tapi dia pergi. Katanya gitu, guys. Sudah berapa lama wanita jahat itu pergi? Katanya gitu, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, 13, 14, 15. Oh. Kakak perempuan 15 hari, kata gini. Apa? Anak ini tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar, namun dia dengan sangat kejamnya ditinggalkan di sebuah pulau terpencil, katanya gitu guys. Meninggalkannya untuk mengurus diri sendiri. Jadi bagaimana kabarmu hari ini? Apa yang kamu makan? Ikan. Ikan? Langsung nyelam. Bocilnya langsung nyelam, guys. Ikan yang lezat, katanya gitu guys. Kakak perempuan, kamu membiarkan Liang-Liang meminum kelapa, Liang-Liang juga akan membiarkanmu memakan ikan, katanya gitu guys. Nangkap ikan banyak banget ya guys. Ikan, jadilah baik, jangan takut, katanya gitu guys. Kakak perempuan, kamu tunggulah sebentar, katanya gitu. Hah,
semuanya kaget guys. Minjing sama Tuan Moyie kaget dia guys. Kata pamanku, memanggang ikan itu diperlukan teknis dan perlu dipanggang perlahan agar rasanya enak. Kayak gitu guys. Akhirnya ikan bersih dipanggang. Sekarang kita bisa makan. Liang-liang sangat mengagumkan. Jika itu adalah Shobai, kamu bisakan bajingan kecil itu memiliki rasa depan yang menjanjikan, katanya gitu guys. Ikan ini untuk dimakan kakak perempuan, hati-hati jangan sampai kepanasan, katanya gitu guys. Terima kasih. Lalu ikan ini untuk dimakan kakak laki-laki. Terima kasih. Liang-liang tidak mungkin salah, kakak laki-laki lebih tinggi dan lebih besar. Tapi cara dia memandang kakak perempuan tadi sangat menyayanginya. Terima kasih kembali. Kakak perempuan itu pasti yang bertanggung jawab di sini, katanya gitu guys. Kakak perempuan katanya. Kata paman, makan membuat mulut orang lembut, katanya gitu guys. Liang-liang kecil, apa yang kamu ingin kakak perempuan lakukan untukmu, katanya gitu guys. Liang-liang ingin kakak perempuan. Membantu mengangkat telepon, katanya gitu guys. Paman kata. Paman kata si liang-liang guys. Pria ini sepertinya pernah terlihat di pemakaman Song Pilan. Siapa namanya? Benar, Seng Liu Hyun katanya. Kenapa itu dia? Katanya gitu guys. Paman Liang-Liang diculik oleh wanita jahat ke sebuah pulau kecil di mana tidak ada makanan atau minuman dan hanya bisa mengunyah daun. Liang-Liang sangat kurus sehingga kehilangan dua seluruh dagingnya, katanya. Paman, aku sedang mengalami kesulitan. Apa? Katanya gitu guys. Aku tidak kembali ke benuamu akhir-akhir ini dan tidak ada yang melaporkan hilangnya Liang-Liang kepadaku. Liang-Liang jangan menangis, beritahu paman kamu di mana sekarang. Liang-Liang juga tidak tahu, Mak. Tapi Liang-Liang bertemu dengan satu kakak perempuan dan satu kakak laki-laki yang baik hati di pulau ini, katanya gitu guys. Tuan Seng, kebetulan sekali, katanya gitu.
kita bertemu lagi. Untunglah anak ini tahu cara memanggang ikan, jika tidak maka akibatnya akan menjadi bencana, kayak gitu guys. Juga tidak tahu siapa yang meninggalkannya di sini, katanya gitu guys. Apakah kamu yakin Sheng Liang-Liang ada di pulau ini, katanya gitu guys. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.